Mangpuluh-puluh pelaku UMKM anu aupdina pameran pasar hijab ngumpulkeun dana donasi wakaf tepi ka leuwih ti 200 juta rupiah. Eta donasi teh dipasrahkeun ka lembaga wakaf Salman anu dicawiskeun keur pembinaan para pelaku UMKM dina program pemberdayaan 1000 UMKM di Sakuliah Wewengkon Bandung Barat. Mangpirang ragem kain jilbab jeung pakaian gamis mangrupa karya ti para pengusaha lokal dina widang konveksi anu dipamerkeun dina kagiatan Indonesia Hijab Fest 2021 di Kota Bandung. Warga Rianu Kairu turta boga karep baralanja eta produk. Ada event seperti ini ya pasti antusias ya, karena bisa lihat brand hijab banyak. Banyak pilihannya, jadi nggak bosan sih, dan banyak promonya juga, apalagi kan udah mulai Ramadan. Goni ngarojong para pelaku UMKM anu sejena, nudaragang jilbab katut pakaian gamis, ngumpulkeun dana donasi anu dipasrahkeun ka lembaga wakaf Salman, pikeun pembinaan para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Desa juga ada, untuk masjid juga ada, jadi alhamdulillah hampir semua programnya ini ada yang tertarik ya untuk berwakaf. Mereka langsung yang membeli atau tenan sendiri sih yang mendonasikan? Oh ini alhamdulillah dari sisi tenan juga banyak yang tertarik. Jadi ini tuh yang sudah masuk teh, yang komitmen masih banyak lagi. Kita akan alhamdulillahnya memang Musina ya sebenarnya yang menjualnya malah menjual wakafnya nih. Nah ini dari pengunjung dan juga dari tenan teh. Ngaliwatan eta waragad anu geus kakumpul teh dipiharep bisa ngarojong perekonomian masyarakat dina widang UMKM pikeun nguniang dina usum sasalad turta ngawujudkeun pemberdayaan 1000 UMKM anu sumebar di Sakuliah Wewengkon Bandung Raya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.